Tudingan Jokowi pro LGBT terbantahkan. Prabowo yang lebih pro LGBT, anak Prabowo konon memiliki kelainan seksual, sampai sekarang belum menikah dan profesinya adalah desainer. Nah, soal mana yang lebih pro LGBT sepertinya bisa terjawab dari kejadian yang baru saja terjadi. Ya, komunitas LGBT yang mengatasnamakan diri komunitas Rainbow melakukan deklarasi mendukung Prabowo Sandi. Alasan komunitas LGBT Bandung ini lebih memilih Prabowo karena Jokowi dianggap tidak serius melindungi kaum marginal seperti kelompoknya. Mungkin dukungan dari komunitas LGBT ini adalah dukungan yang kurang disukai oleh Prabowo. Ya, dampak positifnya begitu dukungan untuk Prabowo bertambah, namun ya dampak negatifnya Prabowo bisa kehilangan dukungan dari kelompok yang merasa Islami yang selama ini sangat benci kepada kaum LGBT. Serasa kubu Prabowo cukup pusing mendapatkan dukungan dari komunitas LGBT ini. Jika tidak ditanggapi, dianggapnya kubu Prabowo sombong. Jika ditanggapi dan diapresiasi, kubu Prabowo bisa tertuduh menjadi pro LGBT. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini, Bapak Prabowo bisa mendengar bahwa Lucinta